Pemirsa, belasan mayat berusia puluhan tahun ditemukan masih utuh di sebuah TPU di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejanggalan atas mayat-mayat ini ditemukan saat proses relokasi makam tengah dilakukan oleh pemerintah setempat. Terima kasih Anda masih di Buletin Indonesia Malam. Pemirsa, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Partai Perindo terus melakukan sosialisasi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Daerah Partai Perindo, Kabupaten Kutai Barat, menggelar turnamen sepak bola Piala Perindo. Sementara itu, kader Partai Perindo di Jawa Tengah melakukan pengasapan gratis di permukiman warga. Nenek HR yang diduga menjadi pelaku pencabulan bocah kelas 6 sekolah dasar di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Saat polisi menjemput ke rumahnya, perempuan gaek itu telah melarikan diri.